Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Judanto Pratama dari kelompok 2 kelas 10 TL5 izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arisa Fiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kalfan. Mau bikin apa nih? Iya, mau bikin apa? Ayo kita pantengin terus video kita ya. Ini komponen Arduino yang sangat berpengaruh untuk semua komponen. Dan komponen ini juga adalah pusat dari semua kondisi. Oke guys, ini adalah LCD 16P2. LCD ini berfungsi sebagai pembaca dari suatu proyek. LCD ini bisa menampilkan 16 blok ke samping dan juga 2 ke bawah. Oke guys, ini adalah nilai. Apa itu komponen nilai? Komponen nilai adalah komponen yang berfungsi sebagai on-off-nya suatu output yang diperintahkan oleh Arduino. DHT11 adalah komponen utama dari proyek ini. DHT11 atau sensor suhu berfungsi untuk pemicu proyek ini. Jika tidak ada komponen ini, proyek tidak akan bisa terbaca suhunya. Oh guys, yang terakhir ada kotak. Kotak ini berfungsi sebagai wadah. Yang dimana kita bisa lihat di sini ada lubang kan di sini. Ini itu untuk komponen-komponen seperti LCD untuk bisa menampilkan LCD-nya. Kita taruh di sini. Pas. Dan ada 2 lubang lagi di sini. Untuk apa? Untuk si Arduino sendiri. Ada lubang. Kita taruh. Seperti itu. Halo guys, di sini saya akan berikan kesimpulan pada proyek kita. Proyek kita adalah kipas angin otomatis. Kesimpulan dari kipas angin otomatis ini, kita dapat mempelajari bahwa dampaknya tidak dapat sangat berguna atau bermanfaat untuk semua. Maka manfaat yang kita dapat seperti berguna dalam aktivitas sehari-hari dan bila digunakan atau praktis. Oke, satu hal lagi. Proyek ini sangatlah bermanfaat untuk seorang pelajar dan terima kasih. Ini kipas, kalau gak ada kipas bukan proyek kita dong. Yang benar aja. Komponen nilai adalah apa itu komponen? Terima kasih sudah menonton dan mantap. Komponen yang berfungsi sebagai on off-nya suatu output. Proyek tidak akan bisa terbaca suhunya. Apa lagi? Ya. Terima kasih sudah menonton dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.